tadinya judulnya mau pengusir setan. Kemarin itu sempat kita research. Tante Nini Elkarim juga ikutan, terus ada Pasya, Pasya Umu ya? Oh iya, ada Pasya, ada siapa? Kopi Bastiar, Pan... Pan Bastiar, Kopi Bastiar, Kopi Bastiar, terus ada beberapa pemain-pemain lagi. Dalamnya sendiri saya nggak tahu, karena nanti naskahnya baru kita dapat di lokasi. Ya, ini spesial yang ada, khusus. Tebak-tebak buah manis. Ya, saya Ferdi dari Kabupaten Kota Yudi. Mau tanya dari lingkar film sendiri, kenapa Ghost Buzzer? Buzzer. Buzzer apa Buzzer? Buzzer. Ghost Buzzer. Kenapa Ghost Buzzer gitu? Lalu kalau Ghost Buzzer bayar artinya mahal saya. Iya, benar. Eh, pasti titik kali ya, booster kan kalau kita kan booster. Ya, jalan ceritanya seperti apa buat booster ini? Skenario-nya kan dilepasin baginya. Ya. Tadinya judulnya mau pengusir setan. Kemarin itu sempat kita research, kita bikin SGD ada kali 30.000 orang ya. Kita cari judul apa ya kira-kira yang bagus. Kemarin tuh ada pengusir setan lah, tapi kok kayaknya jadi kayak terapi setan kan. Kita bikin suatu lagi yang lebih komedi lah. Akhirnya ditemukan oleh astrada saya yang luar biasa itu, bilang gimana kalau judulnya Ghost Buzzer gitu. Wah, yaudah lah, emang kan kita ceritanya kan kayak pengusir hantu gitu. Jadi emang apa sedikit adalah terinspirasi dari Ghostbuster gitu ya. Wah, yaudah apa deh namanya juga. Proses syutingnya? Proses syutingnya sekitar 2 minggu. 2 minggu ya. Ceritanya dong, ceritanya tentang apa? Ceritanya? Mau tahu banget. Ceritanya kayak
kita teman SMA, makanya bisa yang mukanya sumuran. Iya, untung Korea ya kan, jadi kan umurannya, lo gak umuran lo, itu 38 gak kalau satu, gak mau kok. Lo 38 tahun yang lalu. Jadi ceritanya kita ya udah, umuran kan, jadi kita bersahabat dari SD ya, dari SMA, SD lama ya, sudah dari SMA bersahabat, terus ya udah kita tetap terus berteman, terus suatu hari mengalami kesulitan ya dalam ya di kota Jakarta ini. Ya, kita di Jakarta nggak sih ceritanya dulunya? Ya pokoknya ceritanya ya, di Indonesia kita kesulitan dalam keuangan lah gitu, terus cari-cari kerja apa, bikin bisnis apa gitu, sampai akhirnya kita bikin bisnis Ghost Booster gitu, apa lagi? Gitu. Kan nggak sih gitu semua? Betul. Jangan nanya Gary, latar ntar spoiler lagi. Untuk karakternya mungkin masing-masing karakter berperan sebagai apa, tingkat diri sebagai apa, sebagai apa. Kalau saya di sini jadi nama saya Sigit. Sigit itu karakternya seperti Gary aslinya gitu. Sementara Gary meranin karakternya seperti saya aslinya. Jadi emang kita balik-balik aja karakternya gimana ya? Oh iya, kalau Gary. Gary dulu, mungkin teman-teman udah ada yang nonton film The Bee Gees, ya kan? Banyak sekali yang kangen sama kebajikannya Gary dari film Bee Gees. Maka dari itu di sini dia dibikin jadi lebih dalam tiran lah, boleh dalam tiran jam. Coba Gary, karakternya seperti apa? Nama karakternya Jim. Jim, karakternya ya itu laki lah ya. Itu yang suka berarti besi kurang lebih seperti itu kan ya. Ulang apa? Ya Allah sudah. Perannya namanya Alexandra, dia cewek tomboy, kerjaan terakhirnya montir, tomboy manja, ada manja yang dikit lah, dia terlalu tomboy. Nah, ini kenalkan lagi Opi Bastia dan inilah klien-klien kami di film. Klien, Pak, lu klien kita yang kebumbung ya, salah lagi kan gue. Bener kan, kayak nanya ini katanya nanti kamu boleh kenalkan. Aku di sini jadi si itu. Ya, di sini pokoknya sana lah, pokoknya mereka itu aku selalu ikutin mereka. Terus aku baca jamu, belajar jamu. Oke, salam, assalamualaikum wabarakatuh. Saya Opi Bakhtiar. Di film ini saya jadi Saito Kiroji, jadi setan. Nama tokohnya Michael, nanti ada juga Toto. Kita berdua setan, kita berdua setan yang udah ada bareng sama Mas Sigit. Jadi sama proyeknya mereka, kita akan bantu proyeknya Ghost Booster ini bareng sama Ningsi. Begitu. Omegi dong, Omegi dong. Apa? Omegi, Omegi. Oh. Selamat malam. Saya mendapatkan peran yang sangat misterius. Sampai saya tidak tahu sebenarnya. Tapi ini dalam produksi di film ini buat saya seperti ibadah. Ibadah karena di telepon diajak main itu perannya masih rahasia. Tapi penting. Paling banyak sihnya. Banyak lagi. Wah, serius. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk garis besar dari sejudul misteri buku rahasia, mungkin Mas Tora bisa dijelaskan kenapa kita itu. Saya juga nggak tahu. Kemarin nggak ada itu misalnya. Nanti ada sesuatu dan bercerita berdasarkan buku itu sendiri. Dan berbicara
bisa terlalu dikasih tahu. Cuma memang ada momennya. Atau mungkin ada filosofi sendiri dari poster yang dirilis hari ini. Kenapa harus gambar itu? Ya keren aja. Ada filosofi sendiri aja. Ini baru poster awal sih, belum poster final. Ini masih poster awal, jadi kayak teasernya aja dulu. Jadi pengen menarik orang buat apa nontonnya, jadi juga baru. Lebih banyak ke komedi apa horornya? Nanti itu lihat di lapangan. Ya, soalnya kalau biasanya sama Gary sama Pasnya, biasanya itu nahan-nahan di lapangannya susah. Pinginnya sih 50-50 ya, cuman. Jadi itu kita lihat di lapangan.